Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dadakan terima kasih yang telah bersedia untuk membantu pembimbing adik-adik PKL di Purwakarta ini. Mohon kepada ibu untuk memberikan ilmu-ilmu yang ibu miliki serta mereka lagi belajar ingin tahu dunia nyata bagaimana untuk ya. Berbisnis yang sukses. Menurutnya di Dewa Tani karena sudah kami 4 kali di sini. Sepertinya suasana beda. Tapi bagi yang belum mungkin pertanyaannya kok sepi. Nah ini bisa dikonfirmasi lagi kepada temannya ibu yang sebagai pemilik semakin bisa meresap pada saudara dan nantinya setelah saudara bekerja atau tidak menemukan satu pekerjaan yang ini bisa merintis apa yang pernah dilakukan oleh owner yang ada di sini yang mau menyampaikan. Mulai dari kalau di manajemen itu mulai dari proses bahan baku, proses produksi, proses pemasaran, terus bagaimana sumber daya manusianya, terus kemudian apakah di dalam sisi pemasaran ini juga keluar negeri atau bagaimana? Teman-teman ini nanti akan bertanya ibu karena mereka punya tugas untuk membuat satu tulisan yang nanti akan dipresentasikan. Yaitu karena tugas masyarakat kami mohon ilmunya, mohon informasinya ke pengelola yang ada di sini. Saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ibu sampaikan salam Om Swastiastu. Ini kita dipertemukan pertama kali di musim pandemi, ya kan? Semoga Tuhan melindungi kita dalam keadaan sehat. Kita pulang balik sehat kembali ya. Pertama-tama ibu perkenalkan dulu nama ibu Kade Imawati, ya. Selaku owner dari PT Angga Cahaya Dewata atau Oleh-oleh Dewata Bali. Nah, usia ibu sekarang sudah 50. Nah, mulai merintis usaha ini di usia 20 tahun. Jadi 30 tahun ibu sudah belajar bekerja dan berkarya. PT Angga Cahaya Dewata ini selain menjual oleh-oleh khas Bali, juga kami memberikan suatu ilmu yang berarti buat para pengunjung serta buat mahasiswa dan siswa yang datang ke sini untuk mencari ilmu. Kami memberikan kunjungan industri dengan melihat produksi garment. Ya, kami memberikan kunjungan industri dengan pembuatan pai susu. Mohon maaf pada saat keadaan aman. Sekarang ibu hanya memberikan presentasi saja karena karyawan sebagian besar dirumahkan mengingat kondisi masih lockdown, tidak boleh ada keramaian ya. Jadi kita semua sudah mengetahui di seluruh Indonesia banyak-banyak usaha yang sudah menciutkan pegawainya. Nah, di Dewata ini selain memberikan kunjungan juga memberikan presentasi secara aktual dalam konteks sejarah bagaimana adik-adik mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan. Karena ibu adalah pengusaha, ya tentunya adik-adik boleh menjiplak dah langkah-langkah ibu. Karena dengan ikhlas dan tulus, ibu akan memberikan ilmu yang ibu alami selama ibu jalani di dalam kehidupan ini secara nyata. Ya, kalau dulu mungkin ibu kuliah teori, ya sekarang adik-adik masih teori, tapi praktiknya seperti apa? Ya tentunya harus diimbangi praktik dan teori. Ya, awalnya Dewata ini berdiri di tahun
97, yaitu berupa konveksi Angga Collection. Tetapi sebelumnya, saat ibu tamat SMA, ibu memiliki cita-cita ingin menjadi pegawai negeri kalau kelak nanti kuliah, setelah tamat kuliah dan melamar menjadi pegawai negeri. Nah, disinilah ibu berharap ingin membahagiakan orang tua, ingin menyayangi keluarga, karena orang tua adalah seorang petani yang tidak punya ilmu, tidak punya pendidikan tinggi, dan tidak memiliki prestise di mata masyarakat secara keilmuan. Nah, akhirnya ibu tamat SMA di tahun 90 melangkahkan kaki ke Denpasar. Kuliahlah ibu mencari jurusan hukum. Nah, akhirnya 2 tahun berjalan kuliah di Denpasar, ketemulah dengan sosok pemuda ganteng. Yeay, jangan tegang ya. Santai, rileks ya. Dan inilah pemuda yang ibu pacari dulu, namanya Bapak Agung Dharma Yuda. Dia adalah calon pegawai negeri dulunya, baru honor. Nah, pamannya lah yang sayang terhadap beliau mencarikan pekerjaan, karena bapak ini adalah anak yatim, punya anak 3, lahir anak yang ketiga, meninggallah ibunya. Jadi 2 wanita dan 1 laki-laki, suami ibu lah anak yang paling besar. Jadi ketemu dengan beliau, ternyata dia adalah orang yang sederhana dan jauh dari kesederhanaan. Ketemu ibu di tahun 92. Nah, akhirnya dari situ ibu berpikir ingin mengenal beliau, ingin mengetahui karakter beliau, dan ingin mengetahui semua. Nah, dari situlah ibu berpikir apa yang harus ibu lakukan. Haruskah menunggu tamat kuliah ibu bekerja? Nah, akhirnya ibu melangkahkan kaki untuk mencoba belajar sambil bekerja, melamar di sebuah perusahaan garment. Karena di tahun 90 garment di Bali banyak sekali. Garment ekspor impor, ya, orang bule semua di sini membuat usaha. Nah, akhirnya ibulah melamar menjadi pegawai administrasi. Ternyata diterima. Dengan senang hatilah, tanpa sepengetahuan orang tua, ibu bekerja. Dengan cara apa? Karena bule itu orangnya telaten, tidak boleh telat, disiplin, ya, tidak boleh bolos. Nah, disinilah ibu menunjukkan bahwa seorang pegawai haruslah mengikuti aturan, ya. Dengan belajar sama orang bule, ternyata ilmu yang ibu dapatkan itu sangat luar biasa. Kenapa? Kita dididik karakternya untuk disiplin, walaupun kurangnya dia. Tapi kalau kita lepas dari dia, kan keuntungannya ada pada diri sendiri, betul nggak? Kalau kita dididik menjadi orang yang disiplin, dikasih pengarahan harus jam sekian harus kerja, jam sekian harus istirahat, jam sekian lagi mulai kerja, jam sekian baru pulang, berarti kita sudah mulai diarahkan karakter kita yang dulunya manja, bangun siang, ya. Akhirnya kita harus bisa mengikuti aturan itu. Nah, disitulah ibu belajar untuk menanamkan diri untuk masa depan. Akhirnya bekerja di sebuah garment, ibu mendapatkan ilmu yang banyak. Dengan cara melihat, dengan cara belajar secara langsung, ibu diberikan kebebasan. Nah, di samping ibu adalah mencatat semua administrasi. Ya, artinya ibu sebagai administrasi dan juga sebagai pekerja. Ada juga di situ orang menjahit, ada juga menyablon, ada juga membuat payet. Tahu bikin payet? Tahu baju yang sekarang kerap-kerip diisi mukenahnya, ya? Itu zaman itu sudah kita ekspor keluar. Jadi sekarang kita tidak ekspor, tapi orang kita yang pakai. Ya, baju payet-payetan sekarang kebaya-kebaya kan orang kita yang sekarang pakai. Itu kan lumayan. Kalau kita ngomongin satu payet itu harganya 200.000 loh, ya. Itu bukan permainan itu. Sebenarnya itu adalah uang, pekerjaan, ya, menghasilkan untuk bisa kita gunakan sebagai lapangan pekerjaan yang pasti. Nah, akhirnya di situ ibu belajar dari tidak mengenal sampai mengenal. Nah, pagi ibu bekerja jam 7:30,
Jam 4 ibu diizinkan pulang. Jam 5 ibu kuliah. Tapi jam makan pun ibu hapus karena terlalu rutin. Terlalu paginya ibu bekerja, 7:30, jadi lapar ini tidak terasa, langsung berangkat. Jam 12 dikasih makan di perusahaan. Ibu belajar membuat payet, jam istirahat 1 jam, jadi ibu tidak gunakan istirahat. Jam 4 boleh pulang, pulang mandi, langsung kuliah, jadi makan pun ibu telat. Ternyata keinginan untuk mencari uang, pertama untuk bisa mengatur keuangan, satu, biar bisa kita mengatur keuangan bekerja berapa, dapat hasil. Ternyata jatuh sakit, nah karena makan tidak teratur, ya. Nah disinilah akhirnya ibu 1,5 bulan bekerja, akhirnya ibu sakit, izin 1 hari tidak sembuh, 3 hari tidak sembuh, 1 minggu tidak sembuh, ternyata tipes, 1 bulan lah ibu izin. Akhirnya sampailah 1,5 bulan ibu ngomong, izin pak, lebih baik saya bantu dari rumah, saya kan sudah dapat ilmunya bikin payet. Kebetulan perusahaan itu membikin payet di luar, bukan di perusahaan dalam. Menjahit ya, tapi kalau memayet dibawa keluar namanya pengepul atau maklunan ya. Akhirnya ibu ambil pekerjaan memayet di rumah sambil kuliah, sambil belajar. Ternyata asik juga. Pagi ibu ngambil payetan, siang ibu istirahat seperti di perusahaan, jam 3 ibu istirahat, jam 4 siap-siap belajar untuk keperluan tar jam 5. Nah akhirnya ibu mendapatkan hasil dari payetan itu, bisalah ibu mencicil sepeda motor untuk sang pacar. Kenapa? Karena sang pacar datangnya apel naik ojek, rasanya malu kalau nanti dilihat sama orang tua, wah ini pacarnya gak bermodal, ini benar-benar dah keadaannya pasti tidak seperti yang kita harapkan. Untuk memperkenalkan sebelumnya ke orang tua, ibu sudah setting bekerja keras dulu mencari uang, sehingga 2 tahun kemudian ibu didengar memiliki pacar karena tidak pulang-pulang. Tapi sekarang liburan ini gak pulang-pulang, orang tua kan menanyakan, kenapa anak saya gak pulang-pulang, 2 tahun kok gak pulang-pulang, dan bahkan jarang minta uang. Nah, akhirnya di sini orang tua curiga, datanglah menengok ke sini. Akhirnya dilihatlah ibu seperti itu pekerjaannya, rumah penuh dengan payetan, tidak mau pulang. Dan akhirnya beliau pun menyadari dan menanyakan, kenapa dek, ibu dengar kamu udah punya pacar. Nah akhirnya ibu perkenalkan, ternyata orang tua ibu itu sangat bijaksana, ya, tidak melihat orang kaya dan miskin. Ternyata dia melihat rasa kasihan yang tumbuh. Akhirnya restu orang tua inilah yang menyebabkan ibu semakin semangat. Akhirnya dengan restu orang tua ini ibu semakin berjuang untuk mencari pekerjaan, karena sudah direstui nanti menikah pakai apa menikahnya. Haruskah minta uang kepada orang tua? Tidak, ibu tidak mau, karena dengan restu ini aja sudah cukup. Akhirnya kerja keras lagi, direstui oleh orang tua. 5 tahun ibu kuliah, 4 tahun ibu kuliah tamat, 5 tahun pacaran, akhirnya ibu menikah. Nah dengan itulah akhirnya ibu membuka usaha di tahun 97. Berhenti membuat payetan, mengenal jahit-menjahit dari garmen itu, ibu membuka usaha dengan 2 karyawan, yaitu konveksi kaos yang bernama Angga Konveksi. Ya, di tahun 97, 2 karyawan. Dengan kerja keras dan semangat akhirnya sampailah sekarang. Ya, ibu selalu memakai pedoman bahwa orang tua sudah merestui, haruslah ibu membanggakan orang tua walaupun ibu tidak menjadi pegawai, pegawai negeri. Akhirnya kandas cita-cita ibu menjadi pegawai negeri. Ya, pada saat itu ibu sudah disuruh melamar ke Pegadaian BUMN, sudah pasti dapat. Sekarang kakak ibu yang di sana sudah menjadi pejabat di sana. Kejaksaan di Jakarta ibu sudah beli tiket enggak berangkat karena melihat sang pacar. Takut kasihan kalau ditinggal. Mending sudahlah jadi pengusaha saja. Dan akhirnya sampailah di tahun sekarang 2001 ibu masih mendirikan usaha 6 usaha.
masih berdiri. Di antaranya konveksi Angga Collection, ya, toko kain Dewata Kaos, ada dua cabang toko, fitness center Dewata Gym, pusat kebugaran, ya, terbesar di Bali bernama Dewata Gym. Terus wisata belanja oleh-oleh dan juga penginapan Hotel Dewata. Nah, semua usaha ini di musim pandemi masih berjalan, kecuali hotel yang low season, Pak. Konveksi kami tetap mendapatkan omset dan order dari musim pandemi sampai sekarang masih berjalan konveksinya. Terus mendapatkan rezeki dari Tuhan. Karena apa? Kita bekerja dengan tulus, kita bekerja dengan senang, dan kita bekerja dengan profesi yang kita tekuni. Artinya selalu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga orang datang. Begitu, ya. Terus toko kainnya adalah toko kain yang selalu hidup. Toko kain, karena itu yang mensupport usaha-usaha ibu yang lain. Dan bahkan setiap tahun harga selalu naik. Sekarang musim pandemi ini harga naik 20% di laga. Orang gak punya duit tapi barangnya naik. Nah, tapi orang masih tetap beli. Nah itu. Oleh-oleh Dewata pada saat pandemi kita tutup di tanggal 24 Maret. Saat baru diinformasikan ada COVID menyebar di Indonesia. Semua teman-teman tidak ada yang ke Bali, kita tutup tanggal 24 Maret, Pak. Ya. 6 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita sudah buka. Kenapa? Karena barang-barang kita perlu pemeliharaan. Tempat kita juga perlu pemeliharaan. Walaupun kemarin kita tutup, tapi tetap dipelihara, tapi tidak full. Tidak dibuka. Karena tidak ada tamu yang datang, cuma dibersihkan. Nah, setelah Agustus ada sudah mulai tamu-tamu yang datang. Agustus, September, Oktober sudah ada yang tamu. No, Desember semestinya ada rame lagi ditutup. Nah itu, jadi walaupun 1, 2, 3 bis datang itu adalah berkah buat kami, karena di musim ini kan sulit orang menyeberang ke Bali, ya harus ada ini tes COVID-nya resmi. Jadi itu orang tidak mampu untuk membayarnya. Kami juga maklumi. Nah sekarang kita sudah mulai aktif. Sudah mulai ada banyak tamu. Karena apa? Sudah divaksin. Ya. Begitu. Nah usaha yang kami rintis itu adalah dari nol tanpa modal. Jadi yang ada adalah niat dan kemauan. Nah, pusat oleh-oleh Dewata ini berdiri di tahun 2010. Hadirin, 2010 awalnya seperti apa? Awalnya karena sama kondisinya seperti ini. Krisis pada saat ibu mendirikan usaha oleh-oleh ini, konveksi ibu sudah surut orderannya. Karena apa? Pergantian ke pemerintahan, pergantian gubernur, ternyata event-event olahraga itu ditiadakan. Sedangkan orderan yang ibu cari adalah orang-orang yang membutuhkan baju dalam bentuk olahraga seperti training, ya, seperti baju t-shirt seperti yang ada dipakai, seragam untuk event-event, ya, terus juga sekolah-sekolah. Nah, banyak yang dipangkas untuk tidak ada olahraga di hari Jumat. Droplah omset kita, kita kehilangan pekerjaan, akhirnya anak-anak bingung apa yang harus dikerjakan. Buat oleh-oleh saja ya Bu, kan juga kita sudah memiliki banyak fasilitas, diantaranya ada bordir, ya kita juga memiliki bordir, sablon, toko kain, konveksi yang menjahit. Jadi semua barang yang kita produksi pastilah lebih murah ketimbang orang hanya membeli langsung sudah jadi. Nah alasannya adik-adik biar tidak kehilangan pekerjaan karyawan ibu. Kalau seandainya ibu rumahkan seperti sekarang, berarti kan dia harus pulang kampung karena ibu tidak memiliki jahitan. Nah, di saat sekarang pandemi ini, anak-anak pun tetap berkarya untuk membuat baju
oleh-oleh, untuk kebutuhan oleh-oleh dengan harapan apa? Lebih murah kita bisa menjual di sini. Kita bisa bandingkan hasil-hasil jahitannya. Nah, dari hasil jahitan yang kita produksi, tentu kualitasnya pasti lebih kuat ketimbang kita beli. Biasanya yang memiliki oleh-oleh tidak memiliki produksi, lebih cepat tutupnya. Ya, sekarang seleksi alam, Pak. Di Bali, oleh-oleh yang dulunya berdiri banyak sekali yang tutup. Karena apa? Dia tidak memiliki bisik produksi barang. Kalau sudah tutup setahun, suppliernya kan tidak ada yang mau nyetor, betul nggak? Supaya tidak ada yang lagi menjajakan barang, karena toko tidak ada yang membeli. Jadi bos owner pun yang punya oleh-oleh tidak punya modal untuk menyetok barang. Akhirnya yang tidak memiliki produksi, ya tutup. Kali ini seleksi alam yang menentukan. Jadi siapa yang kuat, siapa yang bisa bertahan adalah orang-orang yang bisa mengelola usahanya dengan profesinya, artinya memiliki kekuatan tersendiri. Nah, kami di Dewata, alhamdulillah, toko Dewata diisi oleh konveksi. Konveksi kekurangan order, kita produksi terus karena memiliki bahan kain. Jadi bahan kita miliki, kita memiliki tukang bordir, tukang bordirnya tetap bekerja. Kami yakin Dewata tidak akan pernah tutup. Kami yakin karena kami memiliki misi. Tuhan memberikan rezeki buat berdirinya Dewata karena tidak mudah berdirinya ini, perjuangannya penuh karena tidak memiliki modal tetapi memiliki semangat. Tentu Tuhan akan mempertahankan, ya, karena Tuhan akan memberikan orang yang kuat dan semangat, betul nggak? Kalau adik-adik nggak semangat, nggak bakal sukses, yakin nggak? Ya, semangatnya yang nomor satu, niatnya yang nomor satu, sehingga semua hasilnya akan nomor satu juga, ya. Semua akan diberikan oleh Tuhan. Nah, itulah kisah dari cerita kami. Semoga adik-adikku bisa menyimak cerita ini, dan sebentar lagi adik-adik boleh bertanya, ya. Tidak semua yang harus ibu ceritakan. Sekarang adik yang memberikan pertanyaan kepada ibu, ibu akan jawab dengan waktu 15 menit saja, ya, tanda jawabnya, ya. Oke, ibu tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.